Subscribe. Hai teman-teman, pagi ini kita ada di kawasan Woodland Citraland. Di sini ada satu rumah baru ditawarkan dengan desain American Tropis 3 lantai. Ayo ikuti sampai selesai ya. Ayo. Nah, ini rumahnya dengan luas tanah 153, 3 lantai ya teman-teman. Ada kamar tidur 4+1, kamar mandi 5+1. Ayo kita ikuti. Nah, di sini ada 2 karpet mobil besar banget. Dan di atasnya sudah ada kanopi dari kaca ya, jadi bagus banget. Kanopinya cor ya. Ya, dan di atasnya juga ada balkoni tuh. Bagus. Balkoni mewah. Yuk, kelihatan ya balkoninya. Ya, di sini ada akses untuk ART juga ya. Ada akses ini ART ya. Nanti jadi kalian untuk ART bisa lewat sebelah kiri. Oke. Dan di sini dikasih taman juga loh, bagus banget loh tamannya. Ada tamannya, cakep loh. Nah, ini bisa kalian fungsikan untuk ngopi-ngopi, duduk-duduk ya. Ya, ada terasnya ya. Ya, ada teras kecil. Depan pintu masuk utama. Nah, ini pintu utamanya 2 daun pintu ya. Ya, bentuknya juga setengah lingkaran ya. Iya, bagus banget ini, minimalis. Ayo kita. Sudah ada CCTV-nya itu di sini. Nah, itu ya, sudah ada di CCTV. Ayo kita masuk. Nah, ini ruang tamunya ya, besar banget. Ya. Dan di sini langsung disambut oleh 1 kamar tidur. Oh, ada kamar tidur. Ya, bisa buat orang tua ya. Ya, buat siapapun ya yang mau pakai fasilitas kamar tidur di dalam. Dan semuanya kamar mandi dalam. Ada kamar mandi dalamnya. Ayo, gede badan. Keren banget kamar mandi dalamnya. Oke lah, itu di. Ini ada 1 buah kaca. Oh, ini pencahayaannya, sirkulasi udaranya dari belakang ujung kiri. Nah, itu pintu masuk dan ini kamar mandi dalam. Ya, keren. Wastafel posisi di tengah, ya, di ujung kanan. Ini shower, pasti di belakang pintu ini klosetnya ya. Nah, itu kelihatan ya. Oke. Yuk, ayo kita lanjut yuk. Nah, ini ada ruangan juga los, bisa kalian untuk meja makan atau untuk ruang keluarga, terserah kalian. Ini living roomnya ya, di area tengah ini. Ya. Layoutnya seperti ini. Nah, di sini sebelah kiri ada akses untuk servis ya. Oh, servisnya ditaruh di bagian depan. Ya. Teman-teman. Sini ada dapur. Ada. Lumayan besar banget ini, lumayan besar ya. Oke, dapur basahnya ada di sini ya. Ya. Oke. Wah, berbentuk L ya, ada sirkulasi di atas. Oke, yuk. Nah, ini ada kamar asisten rumah tangga. Kamar untuk asisten rumah tangga di bagian kanan. Ini bisa mesin cuci. Ya, nah ini ada jendela di karpot itu ternyata jendelanya untuk kamar tidur asisten rumah tangga ya. Ya. Terus di bagian ini ada area mesin cuci. Sudah disediakan di sini ya. Keran-kerannya sudah disediakan ya, pembuangan airnya juga sudah dipersiapkan. Nah, ini ada kamar mandi ART dan ini akses tadi yang pintu masuk ya. Pintu untuk masuk, ART ya. Akses pintu masuk ART, langsung ada kamar mandi ya. Ya. Nah, di bagian atas itu ditutup dengan kaca tempered ya. Nah, seperti itu. Oke? Siap. Yuk, kita langsung masuk lagi ya. Besar-besar ya, layoutnya seperti itu. Di sini ada powder room, kamar mandi luar ya, untuk tamu ya. Di samping akses pintu masuk servis itu ada kamar powder room ya, isinya di dalamnya itu wastafel sama area kloset aja, tidak ada showernya ya. Terus di bawah tangga ini sudah disiapkan saluran instalasi air ya, air panas dingin dan pembuangannya ya. Bisa buat pantry mungkin ya. Ya, pantry atau minibar dan lain-lain. Nah, ini ada halaman terbuka, taman terbuka ya. Ya, halaman pekarangan terbukanya itu ada di bagian ini ya. Nah ini langsung ke. Nah seperti ini. Itu ada alternatif dapur terbuka juga, bisa kalian buat dapur terbuka di sini. Maksudnya di area ini kalau kalian perlu dapur lagi, ya ini bisa digunakan ya dapur. Tapi dapurnya ini open ya, karena di atasnya itu terbuka. Ini saya shoot bagian atas ya. Nah seperti itu terbuka ya. Nah. Oke, nah kayak itu ya. Oke, kita turunkan lagi. Nah ini jendela dari kamar tidur itu ada di sini. Oke, kita selesai ya lantai satu ya. Ya ini ke lantai dua. Kita lanjut lantai dua ya. Ini ada kaca tempered untuk pembatasnya. Pembatasnya ya. Nah ini untuk pegangannya dari duma ya. Nah, terus lantainya granit warna hitam dibedakan dengan lantai yang di ruangan utama ya warna putih, cakep banget. Yuk, ayo kita naik. Yuk, kita naik ya. Nah di sini ada skylight ya untuk pencahayaan. Oke, skylightnya. Ya ini skylightnya ya. Sini ya. Ya. Oke, yuk. Nah ini langsung naik, langsung kamar tidur utama, master bedroom. Master bedroom. Ayo kita lihat. Posisi depan ini ya, langsung. Nah keren toh. Woy. Ada private balkoni. Balkoninya lebar banget ya. Iya. Dan ini banyak jendela-jendelanya. Ayo kita lihat dulu yuk. Yuk. Cakep ini balkoninya. Oh keren ya. Nah. Private balkoni. Yuk. Cakep. Nah, di kamar mandinya ada walking closet. Walking closet ya. Gede ya kamar ya. Oh, besar banget. Walking closetnya juga mantap ini. Ya. Buat cewek-cewek yang bajunya banyak nih. Iya. Ya. Cocok banget. Nih kamar mandinya. Nah, kamar mandi dalamnya. Keren. Ada, yang keren ini ada lubang bulan ya. Cahayaan ya. Ya. Kalau ingat-ingat model aquamarine, tipe aquamarine itu ada lubang begitu ya, bulatan gitu. Oke, ini kamar master ya? Ya, ini kamar master bedroom ya. Kita lanjut terus yuk. Nah, sebelahnya ini ada kamar anak. Ayo kita lihat. Tidur. Semuanya kamar mandi dalam loh. Ada kamar mandi dalamnya semua. Tapi yang ini pencahayaannya ada di atas ya. Ya, ada sedikit ini. Nah ini ada kacanya loh, keren juga loh ya, transparan. Jadi di situ ya. Terus ada. Ini kamar mandinya juga ada pencahayaannya loh. Ya, kamar mandi dalamnya juga nggak kalah keren ya. Ada pencahayaannya juga itu di situ. Ya. Nah seperti ini, nah cakep ya di atas itu, nah kelihatan mantap ya. Oke kita lanjut terus. Nah di sini ada ruangan los, ya. Kalian bisa fungsikan untuk ya. Meja kerja, meja belajar ataupun ruang keluarga. Terserah ide kalian ya. Cukup gede ya. Ya besar banget. Jadi terserah ide kalian. Ini bagus banget penataannya. Ya. Dan ini kamar anak yang kedua. Kamar anak kedua tuh di belakang. Nah ini juga kamar mandi dalam. Ada kamar mandi dalam juga. Ini ada jendela untuk pencahayaan juga. Nah ini enak loh ini. Ini jendelanya ada ya di samping pintu. Terus ada kamar mandi dalamnya. Oh cakep. Ya. Ya loh ini showernya ya. Nah seperti itu. Showernya juga sudah dibatasi dengan kaca tempered ya. Nah ini ada taman terbuka kecil gitu ya. Ini di bagian atasnya dari halaman belakang yang di lantai satu tadi. Terus ini ada pembatasnya supaya nggak jatuh ke bawah ya. Ada railingnya. Ini bisa buat duduk-duduk bisa. Nah, ini buat duduk-duduk juga, untuk servis juga bisa. Anginnya enak loh ya. Di atas itu terbuka ya. Iya. Nah itu langsung langit. Ya, keren banget. Nggak ada tutupnya itu langsung. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu lantai 3-nya ya, nanti kita ke atas ya. Nah seperti ini layoutnya di halaman pekarangan, belakang lantai 2. Ayo kita masuk, kita naik ke lantai 3. Ayo. Yuk. Nah ini lantai 3-nya, keren banget ya. Bisa kalian buat ruang serbaguna, perkumpulan, biliar, gym, atau 2 kamar tidur sesuai ide kalian dan keperluan kalian ya. Besar banget. Good. Dan kalian yang suka live bisa juga di sini nih, live TikTok, live Shopee atau apapun. Ini hall ya, punya hall. Jadi sebuah rumah punya hall, mantap. Ini bisa kalian sekat-sekat atau bisa dibiarkan los saja. Ya kalau ruangan segede gini ya apa aja bisa ya, sih. Pokoknya keren banget. Yuk, sudah. Nah, ya. Ini ada balkon kecil ya? Ah, masih ada. Nah, bagian belakang ini. Ini kalian keren banget ini. Buat kalian barbeque bisa ini. Wih, mantap ya. Iya. Nah, loh, di dak ini untuk area odor-odor AC ya. Iya. Di sini ya, cakep. Wah, enak banget nih. Jadi rapi. Wih, enak ya. Enak. Udaranya sejuk pagi hari. Lihatkan view-nya. Oh, suara burung-burungnya itu cakep banget. Ya, oke, kita selesai ya. Nah, teman-teman sudah selesai review rumah Woodland kali ini. Rumah ini ditawarkan 4,5 miliar nego. Bila kalian ingin survei dan ingin tahu lebih detail rumah ini, silakan hubungi New NVV Property. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube kami. Bye-bye. Bye-bye.